Niat hati goreng telur malah goreng garam, warganet, ini baru namanya telur asin. Baru-baru ini viral di media sosial TikTok, seorang anak perempuan sedang memasak telur untuk ayahnya. Dalam video pendek yang dibagikan oleh akun @davidsfits3 itu, nampak bocah yang mengenakan baju berwarna merah muda itu sedang berada di dapur dengan peralatan masak di hadapannya. Gadis kecil bernama Kung Bibi itu kemudian berkata akan menggoreng telur untuk ayahnya. "Halo guys, hari ini saya mau goreng telur untuk bapak saya," ucapnya polos. Setelahnya, ia menuangkan minyak ke atas penggorengan dan mulai memecahkan telur. Semuanya terlihat normal sebelum akhirnya Kung Bibi menuangkan garam ke telur tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan menuangkan 2 sendok penuh garam ke atas masakannya itu. Tak lama kemudian, ayah Kung Bibi masuk ke dapur dan melihat putrinya sedang memasak telur. Ia kemudian mengambil sendok dan mencicipinya. Belum ada sedetik, ayahnya langsung memuntahkan garam topping telur itu. Ia kemudian bertanya berapa banyak garam yang gadis kecil itu tambahkan ke masakannya. Video ini kemudian menggugah gelak tawa warganet. Mereka merasa geli dengan tingkah polos Kung Bibi. "Agak kaget sama sendok pertama, ternyata ada yang kedua," ucap salah satu warganet. "Auto darah tinggi bapakmu dek," kata warganet lainnya.